5 wanita cantik yang pernah dekat dengan Randy Pangalila. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Randy Dionisius Pangalila, atau yang biasa dikenal dengan Randy Pangalila. Randy Pangalila, yang merupakan seorang pemeran, model, penyanyi, dan atlet seni bela diri campuran asal Indonesia. Randy Pangalila, lahir di Surabaya, tanggal 19 Oktober tahun 1990. Randy Pangalila pernah dekat dengan beberapa wanita cantik, di antaranya 1. Donita. Randy Pangalila pernah berpacaran dengan Donita. Mereka berpacaran tahun 2008. Mereka terjerat cinlok atau cinta lokasi di sinetron Cinta Fitri, sinetron yang mereka bintangi. Namun sayang, hubungan mereka putus di tengah jalan. 2. Meta Permadi. Setelah hubungan asmaranya putus dengan Donita, Randy Pangalila berpacaran dengan Meta Permadi. Mereka merupakan pasangan yang cocok kala itu. Namun sayang, hubungan mereka putus di tengah jalan. 3. Rani Ramadhani. Kali ini, Randy Pangalila pernah berpacaran dengan Rani Ramadhani. Mereka berpacaran tahun 2010. Rani Ramadhani adalah seorang drummer, sekaligus sepupu dari Zaskia Sungkar dan Siren Sungkar. Namun sayang, hubungan mereka tidak berjalan lama, dan hubungan mereka putus. 4. Michela Putri. Randy Pangalila pernah berpacaran dengan Michela Putri. Mereka berpacaran tahun 2011. Mereka terjerat cinlok atau cinta lokasi di sinetron Nada Cinta, sinetron yang mereka bintangi. Seperti anak muda pada umumnya yang sedang dimabuk asmara, mereka pun kerap mengupload momen kebersamaan mereka di sosial medianya. Walaupun mereka sudah berpacaran selama 6 tahun, namun sayang tahun 2017 hubungan mereka putus. 5. Chelsea Frank. Chelsea Frank adalah istri dari Randy Pangalila. Chelsea Frank merupakan wanita bule yang berasal dari Kanada. Kapan mereka resmi berpacaran, publik tidak banyak yang mengetahui. Namun dikabarkan kedekatan mereka terjadi sejak awal tahun 2018. Saat mereka berpacaran, mereka menjalani hubungan jarak jauh atau LDR Indonesia-Kanada. Dan pada Juli tahun 2018, Chelsea Frank dilamar oleh Randy Pangalila. Lalu pada tanggal 19 Januari tahun 2019, mereka resmi menikah. Dari hasil pernikahannya, mereka mempunyai satu orang anak yang diberi nama Blair Willow Pangalila. 5 wanita cantik yang pernah dekat dengan Randy Pangalila. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.